Untuk KUB ini tadi, ini pertama kali penetasan sejak saya beralih di KUB, sebelumnya kan enggak. Jadi ini yang pertama kali dari 3 bulan yang lalu saya coba beralih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel saya, Pranata Ternak Channel. Lama bosku nggak upload video. Ya mungkin karena sibuk dan ada berbagai hal yang perlu diselesaikan ya. Sore ini saya habis ngasih makan ayam. Nah, ini ayam KUB yang sering saya posting kemarin di video-video sebelumnya. Nggak tahu berapa ekor ini, nggak pernah saya hitung. Yang penting saya kasih makan gitu aja, ayam sehat, oke lah. Warnanya bervariasi, nggak hanya hitam. Jadi seumpama kita mau buat branding tentang warna, mau menyelaraskan warna itu enak lah. Semua yang kaki kuning sama yang warnanya agak bintol-bintol coklat, putih, terus merah itu dikawinkan dengan yang sama, kemungkinan setelah beberapa kali perkawinan bisa selaras lah. Karena memang indukannya yang KUB ini ada yang hitam, ada yang bintol putih-putih, terus merah juga ada. Untuk kandang memang sengaja saya buat begini agar lebih leluasa ya, karena awalnya ini dulu saya pres segini, enggak saya tambahin atasnya ini ya. Ini baru sih. Jadi ini tambahan yang baru. Saya pikirkan enak kali ya kalau di apa? Di fullkan ke atas, jadi saya tambahin ini kayu usuk apa? Kayu reng saya gergaji lagi tipis-tipis untuk sekatan sini. Nah, di bawahnya juga ada seperti ini. Ini untuk tutup ini ketika ayamnya masih kecil, itu kalau saya kasih makan di dalam seperti yang di bawah ini. Untuk kotoran pun numpuk, tapi nggak apa-apa, aman, karena hampir setiap 2 hari sekali saya semprot pakai M4 ya. Tapi biasanya saya buang 1 minggu sekali. Nah, ini untuk yang bawah ya. Yang bawah ini ayamnya ya macam-macam, bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil, karena memang dari segi penetasan tidak terlalu banyak ya, karena memang telur yang dimasukkan juga enggak banyak. Jadi ayam yang menetas juga memiliki beberapa variasi umur. Nah, kenapa saya jadikan satu, karena kandangnya enggak cukup. Kandangnya terpakai untuk ayam petelur ya. Nah, ini ayam bagus sudah. Nah, ini calon pacar saya ke depan, jenis bangkok ya. Nah, ini yang saya liarkan di bawah banyak. Ini juga ya nggak cukup karena kandangnya itu masih sedikit, jadi saya liarkan di bawah untuk mengais pakan sisa. Ya lumayan lah daripada terbuang kan. Ini yang di dalam seperti ini, nggak merata kan, ada yang besar, ada yang kecil, karena memang dari segi umur berbeda. Ada bebek juga, saya taruh bebek karena bebek saya yang kemarin itu di luar kedinginan yang kecil, sehingga tak ambil, tak taruh sini lagi yang
besar tak biarin, karena yang besar sudah keluar bulu dan sedangkan itu belum ya. Sedangkan untuk lampu, kalau kita mau lebih irit dan lebih efisien, kita nggak perlu menggunakan lampu kuning ya. Ketika sudah menginjak usia segini, cukup lampu LED seperti ini. Dan ini pun saya buka tutupnya karena lebih biar lebih terang, karena biasanya kalau kita taruh lampu LED di dalam itu akan lama-lama akan kotor ya, untuk covernya itu akan kotor, sehingga saya lepas gitu aja. Nah seperti ini di luar pun kotor, ini juga LED yang di luar. Ini enggak pakai apa penerangan, cukup di sini aja juga cukup. Kemarin-kemarin pas kemarau juga ini saya pakai kipas, ketika siang saya nyalakan biar lebih sejuk udaranya. Saya perlihatkan di dalam ya, barangkali penasaran. Kalau di luar kan tidak terlalu jelas. Nah ya, ini satu pelung rekan-rekan ya. Jadi khusus ini adalah pelung. Nah, yang lain itu tak oke. Berbagai variasi warna, tetap dan ada flash biar lebih terang. Niatnya sih ke depan mau saya jadikan indukan biar lebih banyak, karena di sini untuk penjualan apa ayamnya cukup mudah ya, ada semacam kayak pengepul, cuma pengepulnya itu nggak pernah keliling, hanya ngetem di tempatnya saja, kita yang nyamperin bawa ayam. Jadi seumpama kita setor ayam per minggu pun oke, dia siap beli dan tentunya harganya juga masih bagus. Kemarin saya tanya itu kalau ayam murni yang ayam kampung ya, ayam kampung yang sudah di atas apa namanya, yang mau keluar ekor lah, itu 80.000 kan katanya. Terus untuk betinanya 60, yang dara ya. Nah, kalau dara, kalau istilahnya kalau betina itu dara, tapi itu yang jantan 80.000, terus untuk yang betina dara itu 60. Kan enak. Nah, untuk ini saya belum tanya karena memang untuk KUB ini tadi, ini pertama kali penetasan sejak saya beralih di KUB, sebelumnya kan enggak. Jadi ini yang pertama kali dari 3 bulan yang lalu saya coba beralih ke KUB, dan ini kan belum saya jual, jadi saya belum tanya karena kemungkinan ini kan hampir mirip ayam kampung ya. Bisalah nanti kita bilang ini ayam kampung, pasti harganya juga lumayan. Ini kan dominan jantan ya. Nah, jantan artinya betina cuma berapa ya, mungkin nanti kalau ada kelebihan jantan akan saya jual sebagai calon indukan ya, bukan di borok atau di bleh. Oke, sudah azan maghrib, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Barangkali rekan-rekan senang dengan video ini, bantu agar tetap channel ini tetap memiliki performa terbaik ya, untuk memberikan informasi, edukasi dan pembelajaran tentang peternakan mandiri di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.